يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan enggak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa. Indonesia itu ada dua realitas penting. Yang pertama yang kita sebut sebagai umat. Inilah umat, umat Islam. Usianya lebih tua daripada negara. Mereka lah yang datang dengan korbannya, dengan jubahnya, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Lalu tiba-tiba sekarang sorban dan jubahnya mau diundang. Bukankah Pangeran Diponegoro Tengku Imam Bonjol berjuang membebaskan negara ini dengan jubah? Umatlah yang berjuang mengusir penjajah dengan takbir seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo. Tiba-tiba sekarang takbir mau dikriminalisasi, orang bertakbir mau dianggap teroris. Umat usianya lebih tua daripada negara. Menguasai ruang parlemen jalanan ini. Saudara Presiden Jokowi telah melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia telah tidak memberikan rasa nyaman kepada hati umat Islam. Menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam, membiarkan orang yang non-Muslim menghina simbol-simbol agama kita. Ini tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman kepada umat. Dan sekarang kalau umat itu bangkit adalah wajar dan benar adanya. Kenapa kalau tiba kepada saudara hukum menjadi tumbul? Jelas dia menerima uang sebagai gubernur Banten. Jelas dia membuang aset sumber waras. Ada temuan kerugian negara oleh BPK. Tapi ketika tiba kepada orang-orang seperti Irman, seperti Dahlan Iskan, puluhan juta belum dihitung kerugian negara, langsung ditangkap dan rasa takut bergerak berjalan tanpa ragu menyebut asma Allah bersama berjuang untuk berubah membuat perubahan di alam kezaliman untuk menuju tegaknya izah Islam dan dengarlah hai mujahid muda angkat pena pedang dan Al-Quran dan dengarlah hai pejuang Allah kuatkan hati tu tujuan tegakkan panji-panji Islam untuk hancurkan kezaliman bersama capai kemenangan bebaskan dari penindasan satukan langkah rapatkan barisan menyongsong kejayaan Islam berpengumuman yang utama dan semangat jihad yang membara hati
hancurkan kezaliman untuk wujudkan tujuan menjadi syuhada di jalannya. Mujahid muda, angkat pena, pedang dan Al-Quran. Dan dengarlah, hai pejuang Allah, kuatkan hati untuk tujuan. Dengarkan panji-panji Islam untuk hancurkan kezaliman. Bersama capai kemenangan, bebaskan dari penindasan. Satukan langkah, rapatkan barisan, menyongsong kejayaan Islam. Dan dengarlah, dan mujahid pula, angkat pinah dan kekuatan. Dan dengarlah, para malaikat dan malaikat yang ada dalam semesta, ini kebanggaan Allah. Panji-panji Islam untuk hancurkan kezaliman. Bersama capai kemenangan, bebaskan dari penindasan. Satukan langkah, rapatkan barisan, menyongsong kejayaan Islam. Dan menyebut asma Allah, bersama berjuang untuk berubah. Membuat perubahan di alam kezaliman untuk menuju tegaknya izah Islam. Membuat perubahan di alam kezaliman untuk menuju tegaknya izah Islam. Siapakah yang menjadi penista NKRI? Penista agama adalah mereka yang justru memecah belah NKRI, betul atau tidak? Penista agama justru mereka yang tidak cinta dengan Bhinneka Tunggal Ika. Penista agama adalah justru pelanggar hukum, betul? Karena bagi penista agama mestinya dihormati atau dihukum. Begitulah kata hukum. Begitulah kata-kata ketentuan undang-undang kita. Memang kita semuanya harus menghormati hukum. Kita persilahkan sekarang ya kepolisian sudah berimbangkan ke kejaksaan. Kejaksaan juga nanti akan menentukan bersama dengan pengadilan untuk menentukan masa-masa persidangan berikutnya. Kita doakan agar mereka-mereka semuanya betul-betul diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menegakkan hukum yang setegak-tegaknya, agar Indonesia kita tetap kokoh menjadi NKRI, tetap kokoh dalam Bhinneka Tunggal Ika. Justru karena kita menghormati agama, justru kita menegakkan hukum terhadap mereka yang menistakan agama, betul atau tidak? Terakhir yang dirahmati Allah SWT, dalam semangat semacam ini kita ingin tegaskan dan ingatkan kembali bahwa Islam dan umat Islam kalau dari dulunya sudah sangat berjasa dan aman sangat mempertimbangkan kepada NKRI. Utuhnya Bhinneka Tunggal Ika itu dengan sangat mudah dibaca dalam sejarah kita. Sejak peristiwa 22 Juni, peristiwa 18 Agustus, dari serangkaian yang disampaikan oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Mas'ari tanggal 22 Oktober, peristiwa berdirinya PDRI oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara dari Partai Masyumi, dan kemudian peristiwa tanggal 3 April 1950 ketika Muhammad Nasir sebagai ketua fraksi Masyumi di parlemen waktu itu menyampaikan ayat diskus sebagai mosi integral agar Indonesia tetap menyatu, agar tidak ada yang berkawasan Indonesia dikeluarkan dari Indonesia, agar kembali kepada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika tahun 65 bersama dengan TNI menyelamatkan Indonesia dan meluntukkan komunisme, ini semuanya bukti bahwa dari dulunya umat Islam itu sangat cinta dengan NKRI, betul, sangat memperjuangkan untuk di NKRI, betul, sangat menghormati Bhinneka Tunggal Ika, betul. Allahu Akbar. Karenanya kalau belakangan ada yang ingin memfitnah peristiwa 4.11, 2.12 seolah-olah anti NKRI, itu fitnah atau fitnah? Betul. Kalau ada yang mengatakan peristiwa 4.11, 2.12 itu nakar, fitnah atau fitnah? Betul. Kalau ada yang mengatakan 4.11, 2.12 itu anti Bhinneka Tunggal Ika, betul. Sekali lagi umat Islam membuktikan bahwa kita semuanya adalah cinta NKRI, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itulah karena kita menuntut menegakkan hukum yang setegak-tegaknya kepada penista agama agar Indonesia diberkahi oleh Allah SWT. Karena kita tetap menjadi
menjaga kepentingan Indonesia dengan agama yang kita percaya semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan karena yang mudah-mudahan besok tidak ada pernah lagi umat Islam, karena memfitnah umat Islam tidak ada baiknya, tidak ada untungnya, itu merugikan kekuatan bangsa dan negara. Karena mayoritas mutlak bangsa Indonesia adalah umat Islam. Karenanya agenda kita hari ini sangat jelas, tidak ada makar, tidak ada isu-isu yang terkait dengan penggulingan kekuasaan. Agenda kita adalah satu, yaitu penghentian penegakan hukum agar hukum menegakkan para pandesa dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran buat Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Hidayat Umar. Kau semai nilai yang suci, teguh bagi ilahi, bangkitkan rasa abadi, pancarkan hati kami. Kau semai nilai yang suci, teguh bagi ilahi, bangkitkan rasa abadi. Langkah kau tapaki, losok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, losok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal Hamdan syaki, Hamdan yuhati ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. Dirinya rakyat harus
adanya. Orang yang datang dari seluruh Indonesia ke sini pasti ingin menuntut haknya, betul. Yeah.
Allah menghindar memakar mujahid sejak ilmu tak suka tiada gentar mujahid mujahid badan tokoh kalah semangat mujahid yang tenang pudar kalau musuh Allah menghindar memakar mujahid sejak ilmu tetap tukar tiada gentar berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Thank you.